Sobat Toto, welcome back di YouTube channel Toto Project. Kembali lagi bersama Lydia. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu ke Sobat Toto, khususnya buat kalian yang pakai mobil all new Avanza. Nah, aku bakal spill beberapa produk aksesoris yang pastinya bikin mobil kalian auto keren, tampil beda, dan pastinya fungsional dari Toto Project. Mau tahu apa aja? Tonton aja sampai habis. Nah, Sobat Toto, pertama kita beralih ke bagian interior dulu nih. Karena kalau misalkan kita bahas eksterior, itu kayaknya kurang afdol kalau misalkan gak bahas interior dulu. Nah, untuk aksesoris yang pertama itu ada cup holder. Nah, Sobat Toto bisa lihat di bawah sini ada cup holder dari Toto Project. Jadi Toto Project sudah menyediakan aksesoris cup holder untuk berbagai macam mobil. Nah, yang di bawah ini udah terpasang untuk mobil all new Avanza. Buat kalian yang pakai mobil all new Avanza, langsung aja kalian pakai cup holder ini. Karena kenapa, Sobat Toto? Ini benar-benar bermanfaat banget. Selain bikin keren mobil kalian di bagian dalam mobil kalian itu, dia juga bermanfaat karena kenapa? Kalau misalkan Sobat Toto bawa minuman tumbler yang besar seperti ini, kalau misalkan kalian taruh di samping kanan, itu dia nggak akan masuk, Sobat Toto, ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tapi kalau udah pakai cup holder dari Toto Project, udah pasti bisa masuk karena dia sudah bisa di-adjust untuk cup holdernya dan sudah ada anti-skip di bagian bawahnya. Sekarang kita coba masukin ya. Sobat Toto bisa lihat sendiri kan, kalau misalkan si tumbler ini tuh bisa masuk ke cup holder dari Toto Project, Sobat Toto. Dan nggak cuma cup holder aja, di samping bagian depannya ini sudah ada storage kecil yang bisa dipakai buat Sobat Toto untuk naruh uang logam, Sobat Toto, ataupun uang kertas yang bisa kalian taruh di bagian sini, ataupun misalkan kayak kunci ini. Aku bakal taruh kunci mobil ke samping sini. Nah, bisa kan Sobat Toto, bener-bener lebih rapi juga. Dan kalau misalkan kalian gak pakai itu kosong, sayang banget kalau misalkan kalian itu gak pakai cup holder dari Toto Project. Karena kalau misalkan gak pakai tuh selain kosong, terus juga kayaknya kurang terorganizer ya untuk barang-barang bawaan kalian seperti logam gitu. Kalau misalkan taruh di sini kan agak sedikit ribet. Tapi kalau misalkan Sobat Toto aktif di tangan kanan, itu biasa kalau ngambil logam tuh tinggal kayak gini aja, Sobat Toto. Atau kalau misalkan mau ngambil uang kertas juga tinggal ngambil di sebelah kiri aja, gampang. Nah, jadi buat Sobat Toto yang belum pasang cup holder ini, langsung aja pasang. Next. Sekarang aku bakal bahas ke bagian depan, yaitu ada phone holder dari Toto Project, Sobat Toto. Nah, kalau misalkan Sobat Toto di mobilnya itu nggak ada phone holder, kayaknya kurang afdol nih, Sobat Toto. Karena kenapa? Karena banyak juga mobil-mobil itu yang ada head unit tapi belum ada fitur Google Maps atau Waze, Sobat Toto. Nah, kalau misalkan Sobat Toto di head unitnya belum ada fitur tersebut, kalian biasa menggunakan Maps itu masih menggunakan handphone. Kalau misalkan nggak ada phone holder, itu bahaya banget, Sobat Toto. Misalnya kalian buka Maps itu nggak ada phone holder, kalian bisa nyetir tangan satu terus megang handphone, itu bener-bener bahaya banget kan. Nah, langsung aja pasang phone holder dari Toto Project. Nah, Sobat Toto, untuk phone holder dari Toto Project juga punya keunggulan nih, Sobat Toto, di mana base bracketnya itu sudah didesain khusus sesuai dashboard mobil kalian, Sobat Toto. Nah, nggak cuma itu aja, pastinya dia juga sudah gravity lock, bisa diputar 360 derajat, dan pastinya tidak mengganggu kisi-kisi ataupun hazard mobil kalian. Sekarang aku contohin ya, kita bakal taruh handphone, dia udah klik, nggak perlu lagi kalian ratin biar handphone itu ngeklik gitu, atau rapat gitu ya sama si phone holder ini, nggak perlu, Sobat Toto, karena tinggal ditaruh aja dia bakal kunci sendiri karena sudah ada gravity locknya. Sekarang kita putar sesuai keinginan kita nih, Sobat Toto. Misalkan aku sebagai driver, nah kalau driver itu biasanya kita mau putar ke bagian kanan ya, Sobat Toto, jadi kalian kita bisa lebih fokus, nggak yang terlalu di bagian tengah. Kalau misalkan kalian passenger, itu bisa diputar sebelah kiri, jadi atas, bawah, kanan, kiri sudah bisa karena dia sudah 360 derajat, Sobat Toto. Nah, sekarang aku bakal nunjukin ke Sobat Toto kalau misalkan untuk si phone holder ini tidak mengganggu kisi-kisi AC kalian ataupun hazard ya. Sobat Toto bisa lihat sendiri, nggak mengganggu kisi-kisi ataupun hazard kalian. Nah, buat kalian yang belum pasang phone holder dari Toto Project, langsung aja pasang. Karena kenapa? Karena dia juga salah satu produk yang bestseller dan pastinya berguna banget, Sobat Toto. Next. Nah, Sobat Toto, masih aksesoris interior mobil. Di samping aku sudah ada door C plate dari Toto Project. Nah, ini juga memperkenan mobil kalian, tapi juga dia fungsional, Sobat Toto. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian pakai door C plate ini, bisa melindungi bodi mobil kalian itu dari lecet ataupun baret yang disebabkan oleh alas kaki kalian, Sobat Toto. Nah, Sobat Toto, untuk door C plate dari Toto Project itu sudah ada dua jenis. Yang pertama itu ada ori design, yang kedua ori design big. Nah, di samping aku sudah ada ori design big. Ukurannya lebih besar sesuai namanya, Sobat Toto, dan setiap desainnya sudah ada yang with lamp dan no lamp. Nah, yang ini tuh sudah yang with lamp, Sobat Toto. Kalau misalkan no lamp itu tulisannya merah seperti ini, Sobat Toto. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan di malam ataupun senja ataupun di dalam basement ketika kalian buka pintu mobil, itu yang with lamp itu lampunya warna biru seperti ini, Sobat Toto, dan pastinya desainnya stylish bisa memperkenalkan mobil kalian.
Nah, sahabat Ota, untuk doorsitter dari Ota Project itu dalam satu dusnya sudah dapat 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Next. Nah, sahabat Ota, yang terakhir bagian dalam mobil itu ada karpet Nextmate 7 dari sahabat Ota. Untuk kualitasnya premium pastinya dari Ota Project. Nah, untuk desainnya sudah ada 2 desain. Yang pertama itu ada diamond, yang kedua itu ada solitaire. Untuk warnanya tersedia 3 pilihan warna. Ada warna black, brown dan juga beige sahabat Toto. Jadi sahabat Toto bisa sesuaikan selera sahabat Toto mau warna apa aja nih. Nah sahabat Toto, selain itu untuk karpet Maxi 7 ini yaitu selain memperkeren pastinya juga mempunyai fungsi yang penting sahabat Toto. Kalau misalkan mobil kalian gak pakai karpet itu kayaknya kurang menjaga kebersihan dalam mobil gitu ya sahabat Toto. Kalau misalkan kalian makan di mobil, minum di mobil, airnya tumpah, gak perlu khawatir sahabat Toto. Kalau udah pakai Maxmate 7D ini dijamin gampang banget dibersihin dan pastinya mudah. Karena kenapa? Sudah ada coil mat-nya. Jadi kalau misalkan sahabat Toto mau bersihin itu tinggal dibuka coil mat-nya aja sahabat Toto. Nah kalau misalkan sahabat Toto beli karpet Maxmate 7D ini dalam satu dus itu sudah dapat driver, passenger, 2 row, 3 row dan bagasi sahabat Toto. Langsung aja kalian beli di Ota Project Garage. Next. Nah sahabat Toto, kalau tadi aku udah bahas bagian interior mobil, sekarang aku beralih ke eksterior mobil. Nah di samping aku sudah ada outer handle dan door handle. Nah buat sahabat Toto, biasanya tuh gak asing ya sama si aksesoris satu ini. Karena kenapa? Karena dari Ota Project sendiri untuk outer handle dan door handle sudah best seller banget sahabat Toto. Udah banyak banget yang pasang. Nah aku bakal spill di samping aku ini itu yang karbon. Karena untuk door handle dan outer handle kita itu ada 3 pilihan warna. Ada karbon, ada chrome, dan ada matte black sahabat Toto. Nah aku bahas satu persatu dulu karena untuk pembeliannya pun sudah terpisah sahabat Toto. Nah sahabat Toto, desainnya yang stylish bisa memperkeren mobil kalian. Nah nggak cuma untuk memperkeren, pastinya dia juga punya fungsi penting. Kalau misalkan sahabat Toto buka mobil tanpa disadari, kalau misalkan kuku kalian panjang atau kalian menggunakan cincin, itu dapat menyebabkan gesekan yang bisa bikin mobil kalian itu lecet ataupun tergores disebabkan oleh kuku ataupun cincin yang tadi sahabat Toto. Jadi kalau misalkan sahabat Toto kukunya panjang, ini ada gesekan dari kuku ke mobil dan itu menyebabkan mobil kalian itu lecet dan tergores sahabat Toto. Jadi buat kalian yang gak mau mobilnya lecet ataupun tergores, langsung aja pasang outer handle dan door handle ini. Nah sahabat Toto, untuk pembeliannya dalam satu dus sudah dapat 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Next. Nah sahabat Toto, selanjutnya untuk bagian eksterior sudah ada rear door seal sahabat Toto. Bisa di sini. Untuk rear door seal ini kita udah ada 2 dari Ota Project, 2 jenis yaitu ada V1 dan V2 sahabat Toto. Nah untuk yang V1 itu dia full matte black, sedangkan yang V2 itu sudah ada list chrome seperti ini. Yang terpasang di Avanza kita itu yang V2 yang sudah ada list chrome seperti ini sahabat Toto. Nah untuk desainnya dia pasti stylish dan pastinya memperkeren mobil kalian juga. Dan gak cuma itu aja, dia juga bisa melindungi mobil kalian dari lecet ataupun baret yang disebabkan ketika kalian misalkan angkat barang. Biasanya yang berat itu tumpuannya selalu di ujung sini. Nah terus kalian tinggal dorong aja untuk masuk ke bagasi. Nah hasil dorongan itu bisa menyebabkan mobil kalian itu lecet sahabat Toto. Jadi buat kalian yang belum pasang rear door seal, langsung aja pasang, melindungi dia juga memperkeren mobil kalian pastinya sahabat Toto. Next. Nah sahabat Toto, yang terakhir ada yang namanya mood guard. Di samping aku sudah ada mood guard dari Ota Project sahabat Toto. Nah fungsinya itu pastinya juga memperkeren walaupun di bagian bawah, tapi pasti kalau misalkan kalian lihat itu kayak mobil ada yang beda ya. Nah pastinya yang beda itu adalah mood guard sahabat Toto. Nah fungsinya selain memperkeren juga pastinya melindungi bodi mobil kalian dari cipratan air. Ketika hujan ataupun banjir, mobil kalian itu gak gampang kotor. Kalau misalkan kalian gak pakai mood guard, itu cipratannya bisa sampai ke kaca atas bodi mobil kalian sahabat Toto. Kalau kalian pakai mood guard dijamin paling sampai sini doang gitu, nggak nyampe ke atas bodi ataupun kaca mobil kalian. Jadi buat kalian yang nggak suka mobilnya kotor, langsung aja pasang mud guard dari Ota Project. Nah sahabat Toto, itu tadi aksesoris-aksesoris yang dapat bikin mobil kalian itu tampil beda dan pastinya memperkeren mobil kalian dan pastinya juga melindungi mobil kalian untuk mobil Alnya Avanza. Nah buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris tersebut atau aksesoris lainnya, kalian bisa langsung datang ke Ota Project Garage yang ada di Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalau misalkan sahabat Toto nggak punya waktu, tenang aja, kita punya layanan tahu beres. Jadi nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris-aksesoris dari Ota Project. Atau kalau misalkan kalian mau beli sendiri dan pasang sendiri, karena juga ada beberapa produk kita itu yang sudah plug and play tanpa potong-potong kabel. Kalian juga bisa langsung beli di marketplace kita karena kita ada di Shopee, Blibli, dan Tokopedia pastinya. Buat kalian langsung cek ya. Nah buat sahabat Toto yang mau tahu updatean aksesoris terbaru dari Ota Project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok @
Oto Project. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Oto Project. Dan pastinya juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Oke sahabat Oto, thanks for watching. See you next video. Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye!